Ratusan warga keturunan Tionghoa berbaur dengan warga kota Palembang, memadati acara Festival Imlek Indonesia yang digelar di gelanggang Palembang Sport and Convention Center, Sabtu 11 Februari 2017. Dalam acara yang diselenggarakan selama dua hari ini, dihadiri Gubernur Sumsel Alex Nurdin, Kapolda Sumsel, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel, serta beberapa pejabat lainnya. Pada acara FII ini, banyak kegiatan yang dapat dinikmati oleh masyarakat Kota Palembang. Antara lain, pawai budaya keliling Kota Palembang, paduan suara, drama kolosal yang menceritakan legenda Pulau Kemaro, tari seribu tangan, serta berbagai macam acara kebudayaan menarik lainnya. Dalam sambutannya, Gubernur Sumsel Alex Nurdin usai menabuh genderang pertanda telah dibukanya acara Festival Imlek Indonesia ini mengatakan, kagum akan keberagaman yang ada di bumi Sriwijaya dan diharapkan kepada seluruh warga Kota Palembang, khususnya Sumatera Selatan, bila kerukunan serta keberagaman ini terus dijaga, maka tidak akan terjadi kerusuhan antar etnis dan antar umat beragama di Sumatera Selatan. Kita jaga, tidak akan pernah terjadi kerusuhan antar etnis dan antar umat beragama di Sumatera Selatan. Hari ini Imlek bersama pada Pilgi di 8 kota di seluruh Indonesia. Tidak di seluruh provinsi ada keberagaman seperti ini yang diikuti dengan kerukunan. Satu hal yang luar biasa, hanya ada 8 kota. Septian Rizky, Sriwijaya TV.